Mega bintang Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi memang selalu menarik untuk dibahas. Kedua peraih gelar Ballon d'Or itu belum lama ini melakoni sebuah pertandingan persahabatan. Ketika PSG yang dibela Lionel Messi melawan klub Arab Saudi. Di sisi lain, Cristiano Ronaldo memperkuat tim Riyadh All Star yang merupakan gabungan dari tim Al Nassr dan Al Hilal. Pertandingan pun berakhir dengan skor 5-4 untuk kemenangan PSG. Baik Messi maupun Ronaldo keduanya sama-sama mencetak gol. Messi mencetak gol pada menit ketiga, sedangkan Ronaldo mencetak 2 gol ke gawang PSG yang masing-masing dicetak pada menit ke-34 dan 51. Seusai pertandingan, nampak kedua pemain tersebut saling membagikan momen kehangatan mereka di lapangan. Pada Instagram milik Lionel Messi, ia mengunggah video saat dirinya berpelukan dengan Ronaldo. Demikian pula dengan Ronaldo yang mengunggah 5 foto yang salah satunya momen saat dirinya berpelukan dengan Messi. Namun, di balik kehangatan ini, ternyata kedua pemain tidak saling mengikuti. Tidak ada klarifikasi resmi dari kedua pemain. Namun, dilansir dari golbelief.com, setidaknya ada alasan kedua pemain tidak saling mengikuti. Yang pertama, karena brand yang berbeda. Popularitas kedua pemain membuat keduanya menjadi brand ambassador dari brand yang berbeda. Messi adalah brand ambassador dari Adidas, sedangkan Ronaldo menjadi brand ambassador dari kompetitornya, yaitu Nike. Maka wajar saja jika perwakilan dari kedua brand yang saling bersaing di pasar ini tidak saling mengikuti di Instagram. Yang kedua adalah rivalitas. Tidak bisa dipungkiri bahwa kedua pemain ini memiliki rivalitas yang sangat panas untuk penghargaan individu lebih dari satu dekade terakhir. Oleh karena itu, sangat wajar kedua pemain ini tidak saling mengikuti di Instagram. Adanya rivalitas dari kedua pemain ini bukan berarti mereka berdua saling bermusuhan. Akan tetapi mereka menjaga profesionalitas sebagai brand ambassador utama dari merek sebuah brand ternama. Itulah alasan dua mega bintang Ronaldo dan Lionel Messi tidak saling mengikuti di Instagram.